Di sini ada kartu poker. Selain kartu poker, masih ada satu yang akan saya gunakan. Mengingat supaya tidak terjadi kebingungan penonton pada amplop ini, di sini saya menuliskan kata prediksi. Amplop prediksi ini saya akan letak di sini, dan dari sekarang saya tidak akan menyentuhnya lagi karena di dalam amplop tertulis semua yang terjadi di video ini. Dan ada satu lagi, supaya bisa membuktikan kalau video ini tidak diedit, maka saya akan meletakkan jam untuk jadi pedoman. Pertama saya akan menjelaskan dulu, biasanya seorang pesulap akan memotong kartu seperti ini. Sebenarnya seperti ini tidak begitu membuat kartu menjadi berantakan. Sekarang saya akan mengajari gimana supaya bisa membuat kartu poker ini menjadi berantakan. Pertama-tama kita pisahkan kartu poker ini menjadi dua bagian, lalu diputar. Ambil sedikit kartu dari sini, letak di tengah, gabungkan dengan tumpukan kartu yang di sini. Gampang kan? Kalau ada penonton, bisa menyuruh penonton yang melakukannya. Nah, seperti ini saya memberikan nama kocokan kartu orang gila. Karena kocokan seperti ini memang sangat berantakan, perlu waktu yang lama buat membereskannya untuk menjadi normal. Dengan cara motong seperti ini, bisa kita lihat sangat berantakan. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Dan sekarang adalah waktu membuka amplop prediksi. Amplop prediksi dari awal saya letak di sini. Saya akan jelaskan dulu. Sebelum permainan dimulai, dari semua yang terjadi di kartu poker ini, sudah saya tulis di kertas yang ada di amplop ini. Apakah kartu poker yang berantakan seperti ini bisa diprediksi? Tapi dari yang saya rasakan, dan sudah saya tulis keadaannya adalah kartu pokernya seperti ini. Berantakan. Benar kan? Kartu pokernya memang terlihat berantakan. Kalian pasti kecewa, karena kalau cuma begini, kalian juga bisa. Ini masih ada. Mari kita lihat apa yang akan terjadi di prediksi selanjutnya. Kartu tertutup ada 23. Mari kita cek apakah benar ada 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pas 23. Tidak hanya sampai di sini. Kalau cuma segini, mungkin saja ini hanya kebetulan. Kita lanjutkan. Di kartu yang tertutup, kartu warna hitam ada 12, kartu warna merah ada 11. Mari kita lihat lagi apakah benar. Kita pisahin dulu. Hitam, merah, hitam, hitam, merah, merah, hitam, merah, hitam. Oke. Kita hitungkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Merah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pas. Di sini masih ada prediksi selanjutnya. Mari kita buka. Kartu warna merah hanya berupa angka. Bisa dilihat hanya terdapat angka, tidak ada JQK. Selanjutnya kartu warna merah semua terdapat nilai genap. Kita coba lihat, 6 genap, 8 genap,
ya, genap 10, 2, genap ada angka 3, ganjil kok ada angka ganjil. Yang lagi nonton pasti akan protes kalau terdapat satu angka ganjil, tapi di prediksi saya masih ada satu halaman lagi. Pesulap akan diprotes penonton karena terdapat satu kartu merah yang ganjil, dan kartu itu adalah prediksinya berhasil.